Kenaikan pangkat Prabowo menjadi Jenderal TNI Kehormatan dinilai sangat layak. Hal itu diungkap satu di antara unsur relawan Prabowo Gibran, Rumah Keluarga Bersama, RKB. Prabowo disebut sudah meningkatkan posisi Indonesia di mata dunia internasional. Sang Menhan juga disebut berhasil meningkatkan dan memodernisasi alutsista Indonesia. Tak ayal jika militer Indonesia menempati peringkat 13 dalam kekuatan militer dunia. Selain jasanya, Prabowo juga dinilai sangat layak menyandang bintang 4 di pundaknya. Sebab, Prabowo telah menerima 4 bintang kehormatan dari negara dan TNI. Adapun penilaian tersebut diungkap oleh Ketum RKB, Wigit Bagus Prabowo, Jumat 1 Maret. Wigit menilai bahwa Prabowo adalah prajurit dan patriot sejati. Ia berharap tak perlu ada nyinyiran pada Prabowo soal dugaan transisi politik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.